Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan tahun 1972 menggelar reuni tahun emas atau 50 tahun kelulusan. Reuni berlangsung di rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Selasa 22 Februari 2022 dan dihadiri oleh sejumlah alumni, pengurus Ikatan Alumni Smansa Gorontalo Irma Botutihe, Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Ani Polapa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi, serta Wagub Gorontalo Haji Idris Rahim yang juga merupakan alumni Smansa 72. Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia IKA Smansa Gorontalo Irma Botutihe dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan reuni tahun emas yang digelar untuk mempererat silaturahmi. Pada kesempatan itu, Irma memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh IKA Smansa Gorontalo, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Secara internal, lanjut Irma, IKA Smansa juga berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik kepada sekolah. Mulai dari pembangunan aula sekolah, musola, pengadaan genset, mesin absensi, serta pelaksanaan psikotes.